untuk program yang sekarang sudah dilaksanakan, yaitu tentang rumah jamur. Rumah jamur itu dalam 3 bulan, mulai awal bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, itu panennya hasilnya banyak sekali. Hasil panen dari rumah jamur itu kita tidak bisa membuat produk secara langsung, tapi kita pasarkan ke seluruh warga sekolah dalam bentuk jamur yang aslinya. Jadi untuk yang rumah jamur itu sudah ada hasilnya, dijualnya di seluruh warga sekolah, dalam 1 kilonya dijual dengan harga Rp20.000. Produk unggulan SMP 44 sekarang ini adalah rumah jamur, yang mana rumah jamur itu sudah ada 3 bulan yang lalu, yang sekarang sudah masa terakhir. Dari masa terakhir itu akhirnya dibuat untuk kompos, untuk tanaman yang lain, dan yang akan datang akan kita tanam kembali jamur agar panen jamur yang akan datang itu bisa menghasilkan yang maksimal. Program-program yang pernah saya sosialisasikan kepada teman-teman, yaitu yang pertama adalah pemilahan sampah. Pemilahan sampah itu kita udah ada 3 sampah, sekarang sudah bergerak 3 sampah. Yang pertama waktu lalu itu 2, sekarang ada 3. Pertama adalah untuk sampah plastik, sampah kertas, sampah plastik, sampah kering, basah, sama kertas. Dan yang kedua adalah bank botol, itu tuh keranjang buat tempat bekas-bekas botol. Nanti setelah itu botolnya itu kita jual, dan uang dari hasil penjualan botol nanti kita berikan tanaman untuk penghijauan sekolah.